Halo guys, welcome again to my channel. Kali ini kita akan mereview Mija Rechargeable Electric and Manual Screwdriver ya, dengan harga Rp529.000 ya. Anda bisa beli di online shop ya. Jadi ini dia screwdrivernya, beratnya 185 gram dengan size-nya 34 mm. 172 kali 34 mm ya. Voltage-nya itu dia 3,6 volt dan load speed-nya itu 220 amp per menit. Charging time-nya itu lebih kecil dari 150 menit ya. Oke, kita akan unboxing, kita akan lihat ini. Screwdriver-nya ini. Oke, okay, di sini dapat satu buah kabel charger dan ini screwdrivernya. Ini, dia dapatnya ini ada LK, kunci L, kunci bintang, Phillips dan flat. Ya. Are you ready? Dia ada 5, ada 6. Ada 6, jadi 2 kunci bintang, 1 kunci L dan 2 kunci obeng screwdriver, 1 flat. Ya. Ini dia punya, wow, keren banget ya. Ini enak dipegang. Untuk ngecasnya itu dia ada di bagian bawah ya. Sini ada tombol untuk ngecasnya. Jadi tutup ya. Ini kayaknya water resistant nih. Jadi di sini ada tombol plus dan minus ya. Kalau yang atas itu clockwise, yang di bawah itu anti clockwise ya. Di sini kita coba masukkan. Dia ada locknya ya, automatic lock. Kencang banget ya. Dan ini mengandung magnet ya. Dia mengandung magnet dia. Gerakannya, ini anti gerakannya dia clockwise. Ini bawahnya anti clockwise ya di sini. Oke. Suaranya oke, kecil-kecil ya, tapi ini bukan heavy duty ya. Ini standar, nggak heavy duty. Sekarang kita akan coba powernya, seberapa kuat dia bisa kita pakai untuk alat ini ya. Oke. Oke guys, demikianlah review dari kami, Ronatech, mengenai screwdriver rechargeable dari Mija electric and manual screwdriver ya. Jadi ini kalau kita putar manual bisa, ini kencang banget ya, bisa manual dan kita bisa menggunakan electricnya. Kalau kita nggak menekan, dia akan berubah ke modenya manual ya. Oke, jadi dia bisa electric dan manual. Oke, sekarang kita akan coba screwdriver dari Mija. Powernya seperti apa? Wah, kuat juga ya. Powernya kuat banget ya. Kita akan coba di sini. Torsnya lumayan ya, oke. Dan kita akan coba buka dia. Enak banget ya. Kecil-kecil cabai rawit ya. Kecil-kecil cabai rawit.
Enak banget ya pakainya. Kecil aja. Nih. Buat lemari juga boleh. Ini bisa manual ya. Bisa manual, kalau elektriknya kurang kuat gitu saya pakai manual ya. Enak banget dia nih. Kencang banget dia. Nih. Bisa manual ya. Bisa elektrik. Tekan aja ini. Kalau kencang, kencang lagi manual ya. Oke. Oke guys, demikian review dari kami, Ronatech, mengenai electric and manual screwdriver dari Mija. Semoga informasi ini bermanfaat dan berguna buat Anda semuanya. Jika Anda menyukai video ini, please like dan komen jika Anda ingin bertanya seputar screwdriver ini. Oke guys, sampai ketemu lagi di channel kami selanjutnya. See you on the top guys. Bye.